Hey Google, kau boleh bercakap bahasa Melayu tak? Bisial dibuat bodoh. Guys, apa khabar dan selamat datang ke Gamers Maci. Jika anda tak pernah dengar pasal YouTube channel ini, dengarlah sekarang. Dan jangan lupa untuk subscribe. Okay, so video yang kita nak tengok sekarang ni adalah tahun lepas Google ada buat announcement yang dia ada keluarkan Google Home, Google Home, Google Home Mini semua. So kita akan tengok unboxing Google Home, ya. Yeah? Kemudian dengan video seterusnya yang akan dipost kemudian buat seterusnya lah. Video tu dia mengenai bagaimana nak mengawal TV dengan menggunakan Google Home. TV menggunakan lepas tu mengawal Chromecast, mengawal kipas, mengawal lampu table ke, mengawal air condition ke dengan seterusnya lah. Alright, ni adalah kotak dia. Kejap, buka lampu. Alright, ini dia sebelah depan tepi. Sebelah lagi satu. Okay, dia hanya tulis apa-apa yang dia boleh support. Sekejap, nak buka lampu sekejap. Okay. Okay, dia just tulis-tulis je lah. Jom, buka jom. Okay. Plastik dia kena buka. Okay, macam ni. Alright. Okay. Kotak double grill. Boleh nampak ya. Sini yang ribbon ni yang kita kena macam tarik dia lah. Bila kita tarik dia boleh buka kotak ribbon ni. Sekejap, aku fokus sikit. Senang nampak. Ah, itu dia. So, ribbon ni kena tarik. Sekejap, kalau aku. Okay. Kita nak tarik ribbon ni, dia senang nak buka kotak dia. Okay, sekarang kat atasnya ada speaker dia. Ni adalah Google Home Mini. Tu speaker dia. Saya beli, dia ada 3 warna saya rasa. Ni yang warnanya charcoal. Okay, kat bawah dia yang plastik tu. Supaya dia tak, macam tak licin lah. Supaya dia boleh stick lekat pada meja dia. Ini button untuk mute dengan micro USB. Apa lagi dalam kotak ni? Aku rasa manual. Yep. Aku manual lah. Lepas tu kabel power dia. Ya, okey, sebab benda ni dia tak ada bateri, dia memerlukan power ya. Dan dia dalam type US, so kamu kena beli converter yang macam adapter untuk UK punya. Boleh support pada Malaysia. Power dia biasa 240. So ni aku sedang power on. Tu bunyi dia. Kita kena install satu app Google Home yang pernah guna Chromecast tu tahulah. Untuk nak setup ni kita perlukan app tu, so saya akan tunjukkan cara nak setup Google Home. Tutup notification je. Okay. Okay. Cara nak, macam mana nak jumpa dia. Dia sepatutnya kena keluar untuk setup. Mana ya. Okay.
Oh, tu ada depan mata ni. Add new device. Okay. Okay, kena buka Bluetooth. Bukakan Bluetooth. Dengan Wi-Fi. Ah, tu dia. Tap pada setup. Dia akan connect, so warna dia akan bertukar biru. Lepas tu dia bagi bunyi. Yup. Okay, ini yang sebab ditunjuk benda ni. Sebab dia sekarang ni Google ni, dia boleh release pada untuk US dengan Canada sahaja. Buat sementara lah. Lepas tu pilih kat mana bedroom. Bagi nama untuk device ni. Arki room. Lepas tu kena connect pada wifi kita. Make sure dia bukan 5G ya. Kena guna 2.4 aku rasa. Lepas tu bagi password. Lepas tu dia akan connect. Connected. Almost dah habis dah ni. Select English. Buat sekarang ni bahasa dia ada dalam bahasa Inggeris je. Aku rasa tak ada bahasa Melayu aku rasa yang dia boleh bercakap tu. Suara dia dalam bahasa Inggeris buat sekarang. Tapi dia bagi pilihan aku rasa. Ah ya, tu dia. Kita boleh pilih lelaki ataupun perempuan. Aku pilih perempuan. Saya nak pilih perempuan kot. Sekejap. Kalau lelaki dah jadi macam Jarvis nanti. Personal result, yes, allow. Address, alamat rumah. Boleh tulis eh. Malaysia pun tak apa, boleh tulis. Music services aku Spotify. Video pula Netflix. You kena link je lah. So far tu je. Tu je kita kena buat. Dah complete dah ni installation. Lepas tu dah boleh test. Ini dia akan minta untuk linkkan account. Lepas tu masukkan username password tu je lah. Itu je. Jom kita test sekarang. Hey Google, play Filthy from Justin Timberlake. Would you like that to play on RKRoom_cast? No. No problem. Here's the album Filthy on Spotify. Jika anda mempunyai apa-apa soalan, sila postkan dekat comment box below dan video ini juga ada dalam bahasa Tamil. Link itu ada di dalam description box. So, don't forget to check out. I'll see you guys on the next video.